Ini biasa bilang, PPKM itu pelan-pelan kita mati, Om. Hah? Saya sudah bilang itu sama yang berbicara itu, Om. Sama si itu katanya itu siapa itu, Om? Siapa itu, Pak? Pembersih sampah. Sudah saya bilang sama dia. Kenapa kalau kita mulung di batas segitu, kenapa itu benar atau tidak? Kalau kita mulung jam segitu macam mana mau cari makannya sebanyak-banyak? Itu satu kali aja bisa dapat satu mingguan biasa. Dapat nasi bungkus pun biasa pun tidak sampai. Dapat, ngomong apa deh? Lama-lama jadi gila, Om. Kayaknya ada yang datang nih. Nggak parah sama Dapa, tadi kita telepon, kita hubungi orang tuanya untuk ngasih ini daging kurban. Pasti mereka nih, Dapa dan Parel nih. Coba kita lihat ya, teman-teman. Kan si ganteng dari mana kalian? Apa, Om? Saya dari Batak, Om. Tapi saya datang dari Semarang, Om. Aduh, datang bahasa Batak lama-lama dah. Enggak ngemot konten tuh ya kita tuh. Kita dari mana? Saya dari rumah, Om. Pasti pakai sepeda baru dia tuh, eh? Iya, Om. Oi. Mulung pakai itu, ke? Iya, Om. Hah? Enggak pernah Om lihat kita lagi tuh. Woi, dapat tanggalan nanonya tuh. Hah? Busanya. Apa namanya tuh? Hah? Apa siapa tulisannya tuh? Iri bilang bos. Iri bilang bos. Hai. Iri bilang bos. Kayak lagu. Coba lagunya. Papa para pape. Gimana? Papa are papa are. Itunya baca. Pasca mundur ya, pasca gitu mulung lah ya. Mulung kita. Tapi ini ada Om penggantinya, Om. Hah? Oh, dapat di mana? Ya, itu Papa dapat, Om. Oh, kok si Parel udah pakai bahasa Batak deh. Sejak kapan nih ke Sumatera? Hah? Dapat? Sejak kapan nih ke Sumatera deh? Oh, 4 tahun ya. Hah? Nah, kamu dah anu juga dah. Udah pakai bahasa Batak juga. Bahasa Batak di sini. Udah lama gak pakai sepeda itu, mulung? Hah? Udah? Udah sebulan. Oh, syukurlah. Jadi dah, yang sepeda yang lama? Semua dibetulkan. Oh, dibetulkan. Nantilah kita betulkan. Tadi Om lagi hubungi Bapak, mau ngasih itu daging kurban. Adik Om tuh. Udah ambil situ ya? Si Dapa? Dapa? Bagaimana kok bisa jadi Batak? Hah? Apa, Parel, kok bisa jadi Batak kamu? Kan aku sakitnya itu, Om. Bagaimana aku bisa cara itu berbicara sebatak itu, Om? Sejak kapan kamu bicara Batak kayak gitu? Aduh, say. Di situ ada daging sapi yang kantongnya besar itu punya kalian. Yang ini punya, nah, ini punya si ini. Punya kawan Sigian. Di mana rumah Gian? Gian. Rumah neneknya di mana? Di gang kita. Nah, nanti kasih tahu dia. Tadi Om hubungi enggak aktif nomornya. Kita dari mana tadi itu? Di rumah, Om. Mandi ke? Mandi, Om. Ganteng, ya. Ombong amat. Udah. Nah, soalnya saya tahu kalau saya datang ke sini. Iya. Pasti pakai Padio. Itu bukan Batak tapi Flores. Rambut kalian tidak disisir. Ketawa kalian. Kalian masih main warnet? Enggak lagi. Hah? Enggak lagi. Good job. Kenapa tidak lagi? Kenapa marah? Saya takut Papa semarah. Iya. Papa kalian pasti nonton video saya. Ya? Tunggu sebentar kalian. Teman-teman, syukur alhamdulillah mereka sekarang udah enggak main warnet lagi. Mungkin ketahuan orang bapaknya orang tuanya waktu nonton video saya ini kan, jadi biarkan mereka
belajar untuk cari uang dan menabung untuk masa depannya. Bukan maksud tujuan kita jelek, tapi untuk masa depan mereka juga. Nenek barusan sakit. Kasih sama siapa saja? Ini uang. Sama aku saja. Itu uang, jangan untuk main warnet. Nanti kalian kena gepukin. Udah diambil dagingnya. Oi. Kayak. Om baru sembuh. Om kemarin kena COVID. Tahu ke COVID? Nah, COVID pintu. Itu baru nak sembuh, udah. Udah pernah. Banyak-banyak minum kan dapat uang. Hah? Banyak-banyak minum susu beruang. Di mana dapat beruang di situ? Susu beruang yang pakai kaleng. Oh, susu. Masa om tidak sengaja pikali itu, Om? Karena saya itu biasa di tong sampah itu banyak ketemu itu, Om, tapi kalengnya saja, Om. Oh. Airnya itu tidak kosong kada. Beruangnya enggak ada ketemu. Beruangnya itu di mana ya, Om? Saya tidak tahu saja, Om. Nah, itu. Ah, ada Pak Parel. Nenek itu barusan keluar dari rumah sakit juga. Mama, Om sakit kemarin. Berapa hari? 5 hari, 6 hari masuk rumah sakit Abdul Aziz. Ada Bapak main-main enggak, Om? Oh. Jadi di rumah sama siapa kalian? Bapak, Mama. Iya. Adik-adik itu. Sama sih. Nanti saya main ke rumah kalian lagi. Saya baru sembuh. Sudah lama saya tidak sakit. Ini sepeda kalian dijaga. Kalau kotor dibersihkan ya. Oh iya, hampir setiap hari ngapanya. Ini apa, Barel? Ini enggak usah main warnet lagi, apa? Dapat duit ditabung. Nah, om sayang sama kita, jadi untuk masa depan. Jadi untuk masa depan dapat duit, nabung. Oke. Okay? Enggak usah main warnet. Dapat duit nanti main warnet habis duitnya. Enggak ada untuk masa depan. Lama kita tidak ketemu, sudah sebulan dah. Sebulan dah. Beli sepeda sian lagi. Bisa beli sepeda sian lagi. Batang hidungnya berdua tuh. Tak kemana nih dia cari cewek pakai sepeda baru kali itu. Mana ada? Nah. Malah cewek yang datang ke rumah. Oh, apa? Hah? Cewek yang datang ke rumah. Ngapa? Pacar sekali kemarin. Cacingnya. Udah punya cewek gitu? Ada. Apa? Jadi daging kelak ya. Kasihkan bapak ya, emak ya. Ah tuh. Dan nenek tuh. Udah mulai sekolah belum? Belum, Om. Hah? Kapan masuk sekolah? Ini belajar masih pakai online, Om. Online. Ah, ya. Apa dikasih nenek? Eh. Tunjukkan itu ke kamera. Lagi banget nih. Apa ya? Apa? Kami sih dahulu. Apa? Kau campur sama daging. Kamu daging enggak? Weh, Om. Kenapa? Halo, Om. Kenapa kakimu? Oh, terjepit kena itu. Terjepit kena itu. Dari jual belum barang bekas? Sudah, Om. Sudah, kah? Sudah, tapi uangnya itu masih belum cair, Om. Oh. Bosnya itu sudah tidak ada lagi, Om. Uangnya, Om. Kemana bosnya? Bos masih ada, tapi uangnya itu tidak ada lagi, Om. Karena dia masih belum dibayar itu sama sama bosnya. Aduh, kamu sudah ngomong flores sekarang. Jadi sudah tidak ngerti saya. Nanti jadi teman-teman sahabat LND semua tidak ada yang ngerti nanti kalian ngomong apa. Baik, Om. Nanti saya ubah ini suara itu. Iya, bukan suaranya tapi logatnya diubah. Ya itu logat. Nantilah kita anak dahi. Tapi tidak untuk itu nyawa saya tidak terubah, Om. Tadi sholat enggak sholat? Itu saya lupa. Aduh, lupa. Kok tadi ke sini, Om. Sholat apa tadi? Idul Adha. Ke Idul Fitri. Oh, itu. Maaf, Om. Itu saya lupa, Om. Karena saya tertidur itu jam berapa? Tertidur. Salatnya pagi. Ya, Om. Ya, Om tahu juga lah kerjaan kamu. Apa kerjaanmu? Oh, iya. Kolemok, ya. Apa, ya? Ngasuh anak. Ya. Nah, ngasih anak, istri makan. Oh. Baratnya juga kerjaannya. Setahun sekali. Salat Idul Fitri. Jadi teman-teman sahabat LND semua, jadi udah sebulan kita enggak ketemu mereka berdua semenjak beli sepeda kemarin. Jadi kalian berdua kemana? Kok tidak pernah main ke sini? Om juga lagi sakit kemarin.
kena COVID. Jadi 2 minggu, Om. 2 minggu lebih, Om. Karantina di rumah. Kamu ada telepon tapi tidak telepon Om. Mana kalian? Jadi bapak kalian ada WA Om. WA apa? WA semoga cepat sembuh katanya. Dia baru tahu juga. Iya. Iya. Tahu juga. Kan tanya waktu itu saya baru tahu, saya mau bikin padio itu untuk Om. Apa itu? Bikin apa? Bikin padio itu. Om bikin padio. Menyemangatkan Om itu. Oh, gimana caranya? Coba. Ya itu saya lupa nanti sekarang. Coba om. Sekarang. Kalian mau bikin video seperti apa? Video untuk menyemangatkan Om. Gimana videonya? Gimana? Udah temu jerawat cinta deh. Makanya makin beda Om. Udah garau deh suara ini. Udah nak anu bujang nih. Udah bujang. Tapi ada dua macam tuh Om. Apa macamnya? Satu. Satu. Satu suara kayak dewasa. Dua. Suara Batak. Batak. Jadi mau jadi apa deh? Mau jadi orang gila kan? Jangan kok, tapi kayak macam itu, apa? Aduh. Apa? Kita tidak lebaran di situ ih, di daerah kampung sini banyak tuh hengi. Oh lah, kalau lah, Om kan baru sambuh juga. Oke, okay, Om suruh. Tidak ada beruang di rumah Om. Om melihara ayam ya, sama kucing. Masih saya itu Om. Sekali-sekali baruang Om. Itu dari luar negeri apa? Dari sini saya juga tidak tahu. Luang, tapi tempat ya, sekali Om. Luang. Susu kucing boleh kah? Enggak usah Om. Ngapa Cak? Nanti bisa. Keracunan? Bukan. Maksud saya itu jadi meong-meong suaranya Om. Oh, suaranya meong-meong. Bapak saya itu sakit, suka minum susu beruang. Oh, beli di mana itu? Toko-toko. Toko HP, toko sepeda deh kah? Warung. Tapi kita mainkan anu untuk bungi orang. Aduh. Kapan masuk sekolah lagi? Agustus tidak salah. Tapi itu masih masuk online di rumah. Bang Farel jadi tidak pindah Pontianak? Tidak jadi. Bang apa? Masih sekolah kan? Hah? Bang apa? Rambutnya dah hancam mana? Dah buluk dah. Hei, sudah kangen Ben. Oke, nak balik deh. Ya. Nah, baiklah. Oke. Dadah. Dadah. Dadah semua. Atas. Salamnya ge. Dah, berapa? Hati-hati. Terus main warnet lagi. Nah, jajan-jajankan, beli HP, ge, makanan. Oh. Kapan kita ke mall? Hah? Kapan kita ke mall? Malam Minggu saja, Om. Malam Minggu. Insyaallah kali. Insyaallah malam Minggu. Kok malam sih? Enggak malam enggak buka mall sampai jam 5 aja sekarang PPKM. Oh, PPKM itu apa singkatannya, Om? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Masyarakat. Biasa bilang PPKM itu pelan-pelan kita mati, Om. Hah? Apa? PPKM pelan-pelan kita mati. Pelan-pelan kita mati. Emanglah apa? Bagus itu apa? Ya, biar orang tidak kena COVID ya, Om. Iya. Jadi sampai jam 5 aja kalau mall, sampai jam 5. Dia kan semua di toko-toko kecilan tapi yang kecil-kecil. Bukan, jangan kecil-kecil jam 8. Tapi mulung enggak apa-apa ke malam. Hah? Mulung sampai jam berapa lagi? Bapak-bapak yang pemulung siang lagi bersihin jam 5. Jam 5. Tapi enggak boleh agak pemulung katanya. Boleh. Saya sudah sebilang itu sama yang berbicara itu Om. Sama si itu katanya itu siapa itu Om? Siapa itu apa? Pembersih sampah. Sudah saya bilang sama dia. Kenapa kalau kita mulung dibatasi gitu? Kenapa itu benar atau tidak? Kalau kita mulung jam itu macam mana mau cari makannya sebanyak-banyak? Itu satu kali aja bisa dapat satu mingguan biasa. Dapat nasi bungkus pun biasa. Dapat ngomong apa deh? Gila Om. Udah ngerti kan? Udah ngerti kan? Udah aku tuh dicoba. Okay lah. Dah, sip. Dadah. Oke. Dadah. Sip. Wassalam. Dadah teman-teman. Makasih banyak, Om. Oh, jadi masuk kemarin.
habis.